أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله ما كان لأنت فمن الله. الحمد لله حمدا وشكرا لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واجعل عقبة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yang saya muliakan seluruh ahli ulama, tuan-tuan guru, hadirin para jemaah sekalian serta pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puja bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat. Dan jikalau kita bandingkan seluruh amalan kita dengan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, maka tidak akan pernah sebanding. Selawat dan salam atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ke atas ahli keluarga baginda, para sahabat dan orang-orang yang mengikut jejaknya baginda hingga ke kesudahan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, pada minggu yang terdahulu kita telah berhenti di mana tempat kita berhenti pada ayat yang ke-213 dalam surah Al-Baqarah. Itu pada ayat فَحَدَلَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Pada pertemuan yang terdahulu kita telah sampai kepada ayat dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-13, di mana ayat tersebut telah menjelaskan kepada kita bahawa asal-usul umat ini, asal-usul manusia itu adalah suatu umat, umat yang satu. Tidak ada perpecahan berlaku, tidak ada persengketaan, tidak ada perselisihan yang berlaku pada mulanya. Kemudian berlaku perselisihan di sesama manusia. Kenapa berlaku dia perselisihan tersebut? Kerana hawa nafsu, kerana keinginan menyebabkan berlakunya perselisihan di antara manusia. Kalau kita melihat kepada keinginan yang merupakan suatu yang ada di dalam manusia, tetapi dia boleh merosakkan seluruh kehidupan manusia. Sekali apa? Kerana keinginan yang tidak terdorong dengan syariat, dengan peraturan yang telah diberikan oleh Allah, dapat menghancurkan diri kita dan juga menghancurkan umat. Dia boleh terzahir pada peringkat yang bawah dan boleh terzahir pada peringkat yang atas mengikut rupa-rupa yang berbeza. Tetapi puncanya, awalnya adalah benda yang sama, iaitu lintasan keinginan nafsu kita yang akhirnya akan berlaku perselisihan sesama manusia. Kalaulah peringkat bawahan, kita tengok orang curi besi buruk, orang ambil harta benda besi lokal, pada peringkat bawahan itu adalah daripada keinginan nafsu dia. Tetapi keinginan ini jika dilihat pada orang yang teratas,
Ni lahir pada wajah yang berbeza tapi punca dia sama. Bagaimana orang-orang yang berpentingan, bagaimana orang-orang yang punya pangkat melakukan korupsi, melakukan penyelewengan duit rakyat dan sebagainya, duit kerajaan dan sebagainya. Punca dia apa? Punca dia daripada hawa nafsu yang tidak terdidik. Pada pekat bawahan dia lahir seperti mana bentuk bawahan. Tetapi pada pekat yang teratas, orang yang punya daya intelek yang tinggi, orang yang ada fikiran tajam, tetapi akal fikirannya tidak lagi menjurus kepada kebenaran, akal ketajaman akal dia, kepintaran dia tidak lagi untuk khidmat kepada umat, tetapi akal dia mula merealisasikan keinginan diri dia sendiri, maka akan berlaku pertikaian. Kerana di sana ada orang yang kekal atas kebenaran, dan di sana ada orang yang cuba lari daripada kebenaran dengan penyelewengan tadi. Kenapa? Kerana adanya sifat-sifat buruk dalam diri dia. Hasad, deki, tamak dan sebagainya. Perasaan tamak, nakkan sesuatu yang berlebihan, tidak mengira jalan macam mana, tidak mengira cara untuk sampai kepada keinginan. Mereka sanggup melakukan apa saja, sampai boleh mengkhianati orang, bahkan lebih membunuh orang. Kita bercerita pada awal surah Baqarah, di mana ada seorang anak sedaya yang sanggup membunuh pak sedaya dia, membunuh pak cik dia yang tidak ada anak. Kenapa? Kerana cepat untuk mewarisi harta. Jadi persekitaran ini berlaku, perselisihan berlaku. Kenapa? Punca ini daripada nafsu manusia itu sendiri. Dan itulah perselisihan yang pertama berlaku dalam sejarah manusia. Di antara dua beradik, Habil dan Qabil, sebahagiannya seorang daripada dia diterima korban dia oleh Allah, dan sebahagian lagi ditolak oleh Allah. Dan akhirnya berlakulah pembunuhan yang pertama dalam sejarah kehidupan manusia. Itu pembunuhan Habil dan Qabil, anak kepada Nabi Adam AS. Itu kerana itu dah disebut disebut dengan hasad deki tadi, bagiam bainahum, iaitu rasa deki, rasa iri hati kepada orang lain. Kenapa? Kerana nafsu tadi terdorong, nafsu tadi menunjuk kita. Padahal kalau kita lihat, segala rezeki kita telah ditentukan oleh Allah. Bagaimana cara mendapatkannya itu bergantung kepada usaha kita. Tetapi kadar mana yang kita dapat adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang sanggup bertelikah, orang sanggup berlaku perselisihan, orang sanggup buat apa saja apabila punya perasaan tamak, hasad deki dan sebagainya. Itulah yang berlaku perpecahan. Dan bila berlaku ini perpecahan, perselisihan, ikhtilaf, perselisihan sama manusia, lalu Allah mengutuskan Nabi-Nabi untuk kembalikan mereka kepada jalan yang benar. Dan Nabi-Nabi tadi dibekalkan ataupun diutuskan bersama dengan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para Nabi. Dan fahadallahu allazina amanu, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman, lima ikhtalafu fihi min alhaqqi biiznih, ke arah kebenaran yang diperselisihkan mereka yang durhaka itu dengan izin Allah. Lalu orang-orang yang beriman, Allah beri dia petunjuk untuk kembali dari apa yang diperselisihkan kepada kebenaran. Orang-orang yang beriman, bila berlaku perselisihan, berlaku pertikaian, berlaku perdebatan dan sebagainya, maknanya berlakunya ikhtilaf, maka orang yang beriman diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, nampak hak mana kebenaran. Nampak yang mana kebenaran tadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala.
Wallahu yahdi man yasha ila Wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Dan Allah lah yang memberi hidayah kepada sesiapa yang ia kehendaki. Hidayah adalah petunjuk. Hidayah maksud dia ad-dalil ilal matlub, iaitu dalil kepada yang dicari, dituntut. Ha. Kalau kita nak pergi KL, maka petunjuknya, petunjuk jalan adalah dipanggil papan tanda. Ha, papan tanda. Ha, papan tanda tadi tunjuk. Siapa dekat simpang dia tunjuk, Kuantan ke kiri. Terus ke Kuala Lumpur, Seremban dan sebagainya. Nah, di papan tanda tadi merupakan petunjuk jalan. Itu asal hidayah tu maknanya petunjuk. Ad-dalil ilal matlub. Di sana ada dua jenis hidayah. Yang pertama hidayatul am, itu hidayah dengan masuk di dalam zahir. Dan yang kedua hidayah yang khusus, hidayatul khas, iaitu hidayah yang khusus yang merupakan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa satu ketika Allah menyatakan bahawa Nabi Muhammad boleh beri hidayah. Daripada ayat yang lain Allah menafikan Nabi Muhammad sebagai pemberi hidayah, maka Allah mengisbatkan dialah yang memberi hidayah kepada sesiapa yang dia kehendaki. Dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka la tahdi ila siratin mustaqim, innaka la tahdi, sesungguhnya engkau wahai Muhammad boleh beri petunjuk, ila siratin mustaqim, pada jalan yang lurus. Dalam satu ayat. Dalam ayat yang berbeza, ketika Nabi bertemu bersama dengan bapa saudara baginda sallallahu alaihi wasallam, itu Abi Talib, suatu nazak, suatu dalam apa ni sakaratul maut, Nabi masih membujuk dia untuk masuk kepada Islam. Lalu Allah menafikan bahawa hidayah itu bukan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak dapat memberi petunjuk. Innaka la tahdi man ahbabta. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak dapat memberi hidayah, tidak dapat memberi petunjuk, man ahbabta, kepada sesiapa yang engkau kasihi. Walakin Allah yahdi man yasha. Tetapi Allah lah yang memberi hidayah, petunjuk kepada sesiapa yang ia kehendaki. Jadi di sini kita melihat dua ayat yang berbeza. Yang pertama menyatakan kemampuan Nabi Muhammad untuk beri hidayah. Tapi yang kedua menyatakan, menafikan Nabi Muhammad boleh memberi hidayah. Oleh kerana itu, ayat yang pertama menunjukkan kepada hidayatul am, iaitu hidayah yang umum dengan maksud dilalah. Nabi datang membawa syariat, membawa apa dia, Al-Quran yang telah diwahyukan kepada baginda, memberitahu begini akan masuk syurga, begini akan masuk neraka, inilah jalan yang benar, inilah jalan yang salah. Maka inilah dipanggil sebagai hidayatul am, dengan maksud dilalah, dengan maksud petunjuk. Nabi beritahu begini, kalau kamu lakukan ini maka kamu akan dapat azab daripada Allah. Kalau kamu lakukan begini, kalau kepercayaan keyakinan kamu begini, maka kamu akan mendapat balasan syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hidayatul am, iaitu hidayah dengan maksud dilalah, memberi petunjuk apa yang telah dinyatakan dalam Al-Quran. Memberi petunjuk macam ni, kalau buat begini merasa baik, kalau buat gini akan dapat kecelakaan di dunia dan di akhirat. Maka yang kedua hidayatul khas, hidayah khusus, hak milik mutlak Allah Subhanahu wa taala, dengan maksud ma'ulah,
pertolongan daripada Allah membuka pintu hati seseorang. Datangnya pertolongan daripada Allah membuka hati seseorang tadi balik kepada dia. Bila Allah menghendaki seseorang untuk balik kepada dia, dia akan buka pintu hati. Dia akan buka pintu hati seseorang. Dan dari ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan, fahadallahu alladhina amanu. Maka Allah memberi hidayah kepada orang-orang yang beriman. Ini adalah pertolongan yang khusus. Hidayah dia maksud pertolongan daripada Allah dengan izin, biiznih, dengan izin Allah, orang-orang yang beriman akan dapat melihat kebenaran dan dapat keluar daripada apa yang diperselisihkan oleh orang-orang kafir. Maka itulah kita kena faham bahawa di dalam apa ni, hidayah tadi terbahagi kepada dua. Yang pertama, hidayah dari segi umum, dan hidayah dari segi khusus. Khusus itu ialah hidayah daripada Allah. Wallahu yahdi man yasha, dan Allah memberi hidayah kepada sesiapa yang ia kehendaki. Berarti urusan hidayah bukan urusan manusia. Hidayah dalam bentuk yang khusus tadi, hidayatul khas, dengan maksud maksud ma'unah, pertolongan daripada Allah membuka pintu hati seseorang, maka itu mutlak hak milik Allah Ta'ala. Wallahu yahdi man yasha, Allah lah yang memberi hidayah kepada sesiapa yang ia kehendaki. Tidak ada campur tangan makhluk di situ dalam bab hidayah khusus. Tidak ada campur tangan sesiapa pun dalam bab hidayah yang khusus. Tetapi dalam bab hidayah Nabi boleh beri petunjuk. Hatta ulama sendiri pun boleh beri petunjuk dengan maksud dilalah. Buat gini, maka balasan Allah begini. Membuat begini, maka balasan Allah pada mu'alah syurga. Begitu. Itu dengan maksud beri hidayah dari segi menyatakan dalil, menyatakan apa yang ada yang terkandung dalam Al-Quran, dengan maksud dilalah, memberi petunjuk manakah yang benar dan manakah yang salah. Ada pun hidayah yang khusus daripada Allah, Allahu yahdi man yasha, Allah lah yang memberi hidayah kepada sesiapa yang ia kehendaki. Kita harus memperbaiki cara pemikiran kita. Kadang-kadang kita terlitah, beratlah gitu. Nah, Allah pilih siapa dia nak, kita tak tahulah boleh kena. Kita tak tahulah boleh kena. Kau anda dia lah nak ambil pun. Itu kita kena fikir, cara kita fikir tu kena betul. Pasal apa? Ada pencemaran minda kita dalam memahami apa ni, apa yang terkandung dalam Al-Quran. Sebab apa? Memang Allah mempunyai hak mutlak dengan sifat iradahnya kepada makhluk. Memang takluk sifat iradah Allah itu kepada makhluk mutlak. Allah berkehendak pada makhluk apa pun, kita tidak akan terlepas daripada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Allah berkehendaki bukan macam kita. Kita berkehendaki kadang-kadang benda yang kita tidak tahu kesudahan dia. Kita tidak tahu bagaimana permulaan dia. Tetapi Allah menginginkan sesuatu, dia tahu, dia maha tahu, sifat dengan alim, maha mengetahui apa yang berlaku. Allah tahu apa yang telah berlaku. Allah tahu apa yang sedang berlaku. Dan Allah tahu apa yang akan berlaku. Jadi Allah memilih orang seorang tadi dengan keilmuan, dengan sifatnya yang maha alim, yang maha mengetahui. Dan juga Allah bersifat dengan adil, iaitu maha adil. Allah tahu kenapa dia pilih orang tersebut. Allah tahu apakah sebab dia pilih orang tersebut. Jangan kita fikir macam kita ni, kau anda dia nak pilih siapa-siapa pun. Bukan gitu. Walaupun disebut Allahu yahdi man yasha, Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang ia kehendaki. Memang hak mutlak Allah SWT yang pilih siapa, tapi dia memilih dengan pengetahuan dia, dengan ilmu dia yang luas, dan dia memilih dengan kebijaksanaan dia, hakim. Dia memilih dengan sifat adil. Jadi semua itu tidak dapat dicerak dengan akal nafsu kita.
Bagaimana kita boleh menilai keadilan Allah sedangkan kita menilai dengan akal yang dipenuhi dengan nafsu kita? Kita fikir atas diri kita nak faham Allah, maka tidak boleh. Ada sebidang, ada sebidang tanam. Ada dua orang bitok, si A bitok, si B bitok dengan kerajaan. Tiba-tiba B boleh, A tak boleh. B kata, ya Allah, maha adilnya kamu ya Allah. Aku bitok tanam boleh, aku ni orang miskin, tiba-tiba boleh, maha adil kau ya Allah. Dah A nak kata kau ni, A ni miskin kau nak kata kau ni. Nak dana aku ni Allah, mula-mula nak beri dana, nak kata tak adil. Tidak, kita tidak tahu apa yang berlaku, apa akan datang. Pernah saya mendapat satu cerita, ada orang ni dia susah, tapi dia sipang azal dia, orang awak main sama dia ni. Kalau orang kita kata agak-agak, agak-agak ni pitis ada, tapi dia ni agak sungguh nak pergi haji. Tiap kali kusuh haji di masjid, ia gendetek. Dia pergi netek sama netek. Orang apa tanya dia, nak pergi bila? Tahun ni ke tahun depan? Nak tahu lagi lah, tapi akan datang. Akan datang, nak tahu lagi bila? Tapi akan datang. Pergi netek sama masjid. Setiap kali kusuh haji dia pergi. Tiba-tiba satu ketika tuan-tuan, ada seorang orang yang beruang. Bukan beruang, beruang makan orang tu. Beruang, orang ada duit. Tengok kesungguhan dia tadi, keinginan dia, maka taja dia pergi haji. Maka boleh haji dia, boleh jadi haji. Maknanya sebab apa? Sebab kita tidak tahu apa yang berlaku akan datang. Kita tahu apa yang sudah berlaku kepada diri kita, kita tahu apa yang sedang berlaku kepada diri kita, tapi kita tidak tahu apa yang berlaku di masa hadapan kita. Yang Allah SWT, kita tidak boleh ukur keadilan Allah dengan akal nafsu kita, akal yang diselubungi dengan kehendak nafsu kita. Kita tak boleh ukur keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi gambar orang terbabah, dia ukur dengan akal dia. Ini kata Allah adil je. B kata adil dia boleh. A nak kata dia. Tiba-tiba banjir situ. A pula kata nasib baik nak ambil tanah tu. Banjir terkenal apa kepala, boleh tanahkan lain cari. Adil pula, macam biskut sekejap adil sekejap ada adil, padang lah gitu. Macam biskut sekejap adil sekejap tak ada, padang lah. Kita nilai keadilan Tuhan gitu. Akan datang boleh benda pula, adil pula, tak boleh benda tak adil pula. Bukan gitu kita mengukur keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Justru kita tidak boleh petikai orang yang Tuhan beri hidayah kepada dia. Kita masa kecil duduk belajar kelas kafar sama, nada kitab sama. Dia zaman muda belajar mitologi sama. Tiba-tiba tua ni dia kuat ada gitu lagi di masjid. Dia dengar. Lelah kali jadi tu imam. Imam wali masa muda belajar mitologi. Malah aku ikut ni, baik aku farokoh. Ni cakap orang dok ngaji lah. Itu hak Allah Ta'ala. Hidayah ni hak Allah Ta'ala. Kita dok leptikah. Orang tu zaman muda dia negak atas butuh mata ke apa ke, butuh laki ke. Bila tua dia jadi risah, ngaji dia lebih daripada kita. Kita belajar patutnya masa kafar dulu umur 7 tahun tak betul, tak betul-betul. Sampai kali ni baca waktu dulu belajar tok guru tu tua, tak ada gigi wala boli. Kita baca wala boli sampai ke tu boli, ramai bola boli boli. Tok guru kita tak boleh sebut pasal tak ada pagar gigi, tak ada. Dia sebut boleh. Dan kita tak pergi betul. Kita belajar 7 tahun dulu kelas kafar sampai ketua pakai waktu. Tapi orang ni dia beri hidayah oleh Allah. Rajuk lah sekali. Jadi Tok Imam ke, jadi Tok Bila ke. Kita pula kata berat nak zaman muda. Dah lah dia zaman muda dia. Bukan kita apa dosa zaman muda dia, Allah apa. Kita tengok hari ni mana cerita dia. Gitu. Itu hak Allah Ta'ala beri hidayah sesiapa yang dia kehendaki, bukan hak kita. Sebab itulah kalau ada orang-orang muda kita, jangan cela, tegur saja. Yang awak gini, ni kita cela,
Satu hari dia lebih, bila Tuhan beri hidayah, dia lebih baik dari kita jauh lagi. Kita ni marah bukan marah kerana benda, marah capa sakit hati, bukan marah tegur, marah capa sakit hati. Jadi jangan kita cela, sebab akhirnya kalau Allah beri hidayah, samalah apa yang berlaku kepada ahli sihir Fir'aun. Ahli sihir Fir'aun boleh tukar tokak jadi ulur. Dia beri cukur tokak tadi, boleh jadi ulur. Ini kehebatan sihir. Dan sampai sekarang ilmu sihir ni masih ada, mana-mana tepat pun ada. Saya pernah jumpa orang Arab sendiri yang mari ke Malaysia, jumpa di airport, mari berobat sini, dia kena sihir di Arab. Maksudnya sihir ada di mana-mana, negara Arab ke, negara dok Arab ke, negara dok lihat Arab ke, ada belaka sihir. Jadi bila dia sihir ni, dia boleh cukur. Dan mata kita nampak tukar, antara tokak tu puk jadi ulur. Tapi bila mari tokak Nabi Musa jadi ulur, makan belaka ulur lain, dia kata ni bukan sihir. Sihir boleh tukar tokak jadi ulur, tapi sihir tak boleh buat ulur tu makan orang lain. Tapi ni dia tahu, bahawa dia bapak sihir, dia tahu dia bukan sepadan sihir ni. Banyak kitab sihir jadi tak boleh buat gini. Maknanya boleh tukar-tukar jadi ular, tapi bakar ular-ular lain habis licin sedara ni. Maka dia akan larang sendal. Ini bukan sahih, ini mukjizat, ini kebenaran. Dia akan larang sendal. Fir'aun tak puas hati, bunuh dia, dapat hidayah dia, bersih dosa dia, tak ada sikit, dia terus-terus bertobat balik kepada Allah, mati terus. Mati syahid pula kerana mempertahankan kebenaran. Dia bertahankan bahawa ni daripada Tuhan, dia kata ni, dia bukan sihir ni. Aku tahu lah, lama dia dah ada PhD dah buat sihir. Aku tahu lah, ni bukan sihir ni. Sihir boleh tukar-tukar jadi ular, tapi tak ni makan orang lain. Dia makan orang lain, licin, bukan. Maka itu nak cerita bahawa bila Allah beri hidayah, tu dia mati, dia balik kepada Islam, balik kepada kebenaran, mengakui ketuhanan Allah, tu mati dibunuh. Maka dosa-dosa lepas dulu, sebelum dia peluk agama dia, balik kepada Islam, balik kepada tauhid, mengesahkan Allah, maka diampunkan dosa-dosa dia dulu, dia masuk terus mati. Mati dia dalam iman. Mati dia dalam iman. Mati dia sebagai orang yang beriman kepada Allah, dan tidak ada dosa dia bawa balik. Terus bersih diri dia. Inilah dikatakan bahawa Allah lah yang berhak mutlak memberi hidayah kepada sesiapa yang ia pilih. Jangan kita rasa sedih, saya bukan ustaz, saya bukan untuk guru, saya bukan orang banyak mengajar agama. Bukan, bukan masalah tu. Masalah dia niat yang ikhlas untuk balik kepada Allah. Niat yang betul-betul kita nak balik sungguh. Tak pandai ngaji, kita belajar ngaji. Tak pandai bab-bab hukum akad, belajar lah. Orang yang buat silap dalam dia sedang belajar, maka dosa dia dimaafkan. Tetapi orang yang tak selesai ilmu fardu ain, dosa dia tidak dihapus. Pasal dia apa? Dia tak belajar silap, dia tak belajar, tak belajar, tak terhapus. Kalau dia tak apa lah, dia tak bertobat, maka dosa tidak sempurna fardu ain tadi, dia tak belajar. Jadi orang yang sedang belajar, mati dia, maka dia ampunkan dosa dia kerana dia tengah belajar. Itu beza orang belajar dengan tidak belajar. Orang yang mati dia akan dah belajar, maka dia ampunkan kesilapan dia. Dia tak tahu, dia tengah belajar. Tapi orang tak belajar rasa tahu pula. Maka ini satu masalah. Orang kata apa, kerana bahasa kita, bahasa Arab, bahasa Arab, bahasa kita, dia panggil jahil murakkab, jahil yang berlapis. Innahu la yadri annahu la yadri, dia tak tahu yang dia tak tahu. Ini masalah. Wakabu salah tu, tobatlah. Dia tak mahu belajar mana. Dia tak tahu yang dia tak tahu. Lebih berat jahil yang pertama, boleh dimaafkan sebab dia tak tahu. Dia tahu yang dia tak tahu, dan dia cari orang tahu. Innahu yadri annahu la yadri, dia tahu dia tak tahu, maka dia cari orang tahu untuk dia belajar.
Yang kedua ni susah. Nah, yang kedua ni dia panggil jahil murakkab. Jahil murakkab ni adalah jahil, dia tak tahu budak dia jahil, dia rasa dia alim, dia rasa dia tahu pula. Ah, ni pandang kalau bahasa kasar sikit dia panggil BS, BS bodoh sombong dia panggil. BS bodoh sombong, dia tak elak nak tunjuk, dia tak boleh nak ajar, dia pun tak boleh. Itu dia panggil jahil murakkab. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Allah lah yang memberi petunjuk pada jalan yang lurus. Apa maksud jalan yang lurus? Itu jalan yang diridai Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau kita lihat dari segi bahasa, kenapa jalan yang lurus menjadi pilihan? Kadang ada jarak yang dekat tetapi jalan berliku, lambat siapa. Kadang-kadang kita naik highway, jalan straight, jauh, tapi sampai dulu. Pasal apa? Pasal jalan yang lurus merupakan jalan yang paling cepat sampai kepada kehendak, tujuan, matlub. Jalan yang lurus lah derah sampai. Nah, kita naik highway jauh sikit daripada jalan kapal, tapi kita sampai dulu. Kalau kereta laju boleh tembus sampai 200-300 boleh tembus jalan straight. Pasal buat lah contoh. Mana sekejap je sampai. Dah, kalau kereta naik 300 pun lalu jalan kapung, bila bongo saja kat 100 bongo nak sampai KX. Dah. Bagian sipang saja berapa kali dah bilik dah. Sampai marah berik sekali, bunga berapa puluh kali berik. Mama pula berik berapa kali dah bilik. Tak jadi. Masuk highway, boom. Apa? Berhenti pun banyak tu je. Jadi nak cerita je. Bukan nak cerita hal kebukaya apa. Nak cerita kenapa jalan yang lurus menjadi tuntutan. Sebab jalan yang lurus merupakan jalan yang paling cepat kepada sampai kepada tujuan. Berarti lurus dia dari segi apa yang diperintahkan, lurusnya dia dari segi apa yang dilarang, dia ikut belaka, maka itulah jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, itulah jalan orang, jalan orang disebut siratal ladzi, jalan orang, maknanya kena jumpa tok guru, jangan pakai akal sendiri bijak. Mulalah kata hadis tak kuatlah, Quran saja betul, pasal tak ngaji, tak cakap hal agama, bahasa Arab pun pandai bahasa Arab, budak kafar lagi. Budak je sekolah undah pandai lagi, tapi tak cakap. Mulalah tak ada tubuh atau bih, hadis ni tak kuat apa sini, hadis kita pakai Quran saja sudah lah. Pasal tak ada tok guru. Sebab dalam bab ini bila tak ada tok guru, tok guru kita pok hitam. Dan itu Syekh Abdul Aziz Al-Bustami pesan, kata man lam yakun lahu ustaz fa imamuhu syaitan. Siapa yang tidak ada ustaz, tok guru, bukan ustaz Mesir ni, ustaz Mesir ni ustaz Melaka berlebar dia panggil ya ustaz, berlebar teksi pun dia panggil ustaz kok. Ustaz sini maksud dia tok guru lah. Kalau kita pergi Mesir yang keju, berlebar teksi pun dia panggil ustaz. Ustaz juga mana tuang maknanya. Yang keju ustaz pun dia buat teksi yang keju. Yang ni ustaz sini mana tok guru lah. Fa imamuhu syaitan, maka tok guru dia setan. Jadi kita kena belajar, kita tak tahu kena pergi jalan orang. Disebut Allah sebut jalan orang, siratul ladzi, orang macam mana? An'amta alaihim, yang engkau berikan nikmat. Dari segi apa? Dari kalangan minan nabiyin, dari kalangan para nabi, wassiddiqin, orang yang benar, wassyuhada, orang yang syahid, wassalihin, orang-orang yang soleh, wahasuna ulaika rafiqa, nah itulah teman-teman yang terbaik. Lepas itu disebutlah hadis ar-rafiq qabla at-tariq, al-ajjaru qabla ad-dar wa ar-rafiq qabla at-tariq. Cari kawasan yang baik untuk buat rumah dulu, baru cari jiran.
cari jiran dulu baru pindah rumah. Bukan tengok tanah lah peti dulu. Batu sini balik rumah, bukan gitu. Ajaru qabladda. Tengok kawasan tu jiran ni wala. Jiran ni orang abang garik di karaoke, jangan duduk situ. Nah. Jangan duduk situ. Jiran tu main bising bango, dikit barak ke dikit timbul ke, dah sampai duduk situ. Bola arok. Buat rumah, tengok jiran. Jiran ni ada masjid situ, orang pergi tenang, orang ni lemah lembut cakap kabur, kira cara maka buat rumah situ. Nah, dia sebut, Nabi sebut aljaru qabladdar, tengok jiran ni baru cari rumah. Warrafiq qabladdari, cari orang nak bawa dulu, baru cari jalan. Nah, baru cari jalan biar orang bawa betul-betul dulu. Nah, tercari tok-tok guru banyak di tanah air kita. Ikutlah mana-mana tok guru. Nah, orang boleh ajar kita, bawa kita kepada kebenaran. Banyak orang-orang alih di tempat kita ni. Pilihlah mana-mana yang bersesuaian dengan kita, maka boleh bawa kita kepada jalan yang lurus, jalan yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Adakah patut kamu menyangka bahawa kamu akan masuk syurga padahal belum sampai kepada kamu ujian dan cubaan seperti yang telah berlaku kepada orang-orang yang terdahulu daripada kamu? Mereka telah ditimpa kepapaan, kemusnahan harta benda, diserang penyakit serta digoncangkan dengan ancaman bahaya musuh. Sehingga berkata Rasul dan orang-orang yang beriman ada berserta mereka, bilakah akan datangnya pertolongan Allah? Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat, asalkan kamu bersabar dan berpegang teguh kepada agama Allah. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Adakah kamu mengira masuk kamu akan dimasukkan ke dalam syurga padahal kamu belum pernah diuji, belum pernah dicuba seperti mana dicuba orang-orang yang terdahulu daripada kamu? Nah, adakah kamu menyangka bahawa masuk syurga tadi, kita akan masukkan syurga tanpa diuji oleh Allah? Maka orang-orang yang masuk syurga diuji oleh Allah dan mendapat kejayaan. Orang-orang berjaya akan masuk ke dalam syurga. Bila disebut perkataan berjaya, mesti ada peperiksaan dan ujian. Itu ada yang gagal dan ada yang berjaya. Jadi orang yang berjaya menghadapi ujian hidup ini, maka dia akan mendapat balasan syurga daripada Allah. Ada ujian yang bentuk musibah seperti mana yang diterangkan dalam ayat ini, iaitu ditimpa tentang kepapaan habis harta benda, ditimpa dengan penyakit, wabak dan sebagainya, dan juga ditimpa dengan ancaman bahaya daripada musuh. Semua itu adalah ujian daripada Allah. Dan juga ada ujian yang berbentuk nikmat, diberikan nikmat yang banyak, diberikan nikmat yang melimpah ruah. Di situ Allah Subhanahu Wa Taala menguji sama ada orang itu boleh bersyukur ataupun tidak. Bila Allah uji dengan musibah, maka di situ Allah ingin melihat sabar ataupun tidak. Jadi bila tidak bersabar, maka kita gagal menghadapi musibah. Sabar
bukanlah satu keilmuan. Sabar bukanlah suatu yang boleh dibicarakan. Kita boleh baca 100 buku, 200 buku. Kita boleh belajar daripada berpuluh orang tentang kesabaran. Tetapi bila menghadapi kenyataan, belum tentu kita boleh bersabar. Tengok ngajar bak sabar-sabar atas masjid tu, baik selipar orang mahal. Beli 100 ya, beli kat kelipar kulit. Merah lingga, tak bunyi mulut pun. Jadi sabar bukanlah satu keilmuan, bukanlah benda yang tertulis boleh dipahami dengan akal, tidak. Dia merupakan satu kedudukan jiwa kita, kondisi rohani kita. Kita bila diuji oleh Allah terus bersabar. Saya diri pun buat lelang bila cerita ni memang senang. Kita cerita memang senang, cerita tentang kesabaran ini, sabar-sabar. Bila diuji, sifat asal manusia gitu. Ini kena memang setok juga. Baru selipar hilang, benda lain hilang, berat lagi. Jadi itulah maknanya diuji oleh Allah. Sebelum kita diuji oleh Allah, jangan kita menyangka seperti mana orang Yahudi, mereka menyangka mereka akan masuk syurga dengan mudah sebab mereka orang terpilih. Kita tidak, kita menganggap bahawa kita bukanlah masuk syurga dengan mudah. 10 orang yang dijamin syurga para sahabat, asyara mubashirina bil jannah, tetapi mereka bergerak, mereka beribadah kepada Allah, mereka jaga diri seolah-olah mereka akan masuk neraka. Takutnya dia tu, padahal dia dijamin syurga oleh Allah. Mu dapat lesen dah, taket ada dah, dah 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 belakang bola minggu depan kita ada taket dah. Relax je bagi layar beratur dah. Ni 10 orang ada taket dah syurga ni, tapi bagaimana ibadat dia? Ibadat dia macam nak masuk neraka, takut. Macam orang kena masuk neraka, takut. Tapi kita tak ada teket, ibadat kita, hati kita macam ahli syurga dah. Saya nak kata kau orang, saya sendiri pun relax, tak ada rasa macam masuk syurga dah. Itu cara pemikiran yang salah. Sebelum diuji, kita tidak boleh rasa mudah untuk mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.